就是在打打打的，就是在修修机。我还在那里来面对大王说过爷爷的是哪里哪里哪里的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 哪里一股波浪往右边和另一股呢，直接就在边。双方安的尼萨安萨的波牛瓦特古呢，一股安龙双方尼萨一股也打乌呢，蒙土蒙达蒙达蒙土蒙土双方马来干尼萨，比莫说比一个罗比罗比罗莫说比，还是阿拉比就比雷萨比他那么了。Yang berguna bodoh dengan disyukur mereka ilah tu di balik suci fakadat maka ono fakadat maka ono syukur-syukur ibnan de Zaidil Thabit anak bini Zaidil Thabit jadi ibu ta'ibah ibu ta'ibah nyacat dari keindahan demikian mengkono-mengkono dari keindahan demikian mengkono-mengkono ibnan de Zaid Bilfabi Ali dan ingat tersenisa Wata'ullah Kalau sopoh Ibn Tazayid Ma utaw ibu Dengi kukana Allah Allah Nisa Umisa Ya Sunakna Ya Sunakna Mergawi Ibu Ya Sunakna Mergawi sopoh-sopoh Nisa Ada yang ini-ini Yang lurna ilah tuhdi Usu ilah ditanyakan sopo-sopo manik-manik anil awin tetap haid tak hurukan suci sopo haid fanata jitu buku orang menjumpai sopo haid ma'an ikhain kata yukam hantayata yukam apa kata yukum sopo-sopo haid orang aku berkata sopo manik na'am puji iya litai yukum kata yukum kata yukum sopo haid fa'inna mitlah maka sesungguhnya pada di haid ikum betul padane wong junuk ila lam yajid ketika tidak menjumpai syoko-syoko ila lam yajid ketika tidak menjumpai syoko junuk ma'adayumam ila lam yajid daripada orang menjumpai syoko-syoko junuk ma'an ing banyu ma'an ing air iku ya tayumam ma'adayumum syoko junuk ya jadi ada menjun mereka di pulau nemu air kata tidak ada benda maka ya suruh gimana dia suruh apa tayok mu jami ulai tadi ayada ayah bujami ulai itu berangkat tentang apa perkara yang mengumpul lagi head tentu tadi menceritakan yang sesuatu yang jangan balik atau siapa dia kelakar di kubur lalu nyampe mungkin balik pokok anak sopok anak Aisyah ke satu menjuta Aisyah sejauh tapi istrinya berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibu kualat maka jauh sopok Aisyah firman akan bertanya perempuan akan hamil saya hamil bagaimana tentang kalau misalkan ada perempuan saya hamil ya tawakan ingat di sopok mereka ada menindara anda sesungguhnya mereka ikut tadau meninggalkan sopok-sopok mereka asyolata ing sholat wadah dengan ilan menceritakan sopok yang jadi sunan malik in syakim malik anda usah temenin anda usah temenin anda usah temenin iya anda usah temenin malik iku sa'ala tanya sopok malik ibn isyam ini ibn isyam Ibn Ibn Shihab bin Iqlaiyah Sampai Ibn Shihab bin Ibn Shihab Adil Ma'adu Syakim Perempuan Al-Hamil yang hamil Tawakan ningali syoko-syoko-syoko Mar'a'ad dengan indara Kona maka berkata syoko Ibn Shihab Takufu maka nyegah syoko Takufu maka nyegah syoko Mar'a'ad sholat disakim sholat jadi mulai bini perempuan sudah melihat darah ya sudah melihat darah maka tidak usah sholat ya. Tidak usah sholat maka dari bini itu
yang diberikan keringanan oleh Allah ketika haid, maka tidak harus mengganti sholatnya. Tapi kalau ia orang puasa, perempuan pada bulan puasa haid, kenapa kok harus diganti dengan membayar puasanya? Karena apa? Di antaranya hikmah tasyrik yang saya katakan itu, ya karena ya apa, orang perempuan haid itu bulanan, sementara kalau itu puasa ini tahunan. Ini hikmah tasyriknya. Bayangkan pembahayaan yang saya katakan kemarin, kalau misalkan sampai itu haidnya 20 hari, 15 hari, ya berapa harus mengganti sholatnya bagi orang yang ya haidnya banyak hari itu. Ya, maka normalnya sehari, nah 7 hari, 7 malam, paling sedikit 1 hari, 1 malam. Dari Allah maka berkata sopoya, ya Allah berkata sopoh Malik, wadhani kautai demikian, wadhani kautai kautai demikian, perkara itu indana di samping kita. Wahabat dari diri kata sopoya, ya ini sunnah Malik, sakit Malik, Al-Hisham, Ibn Allah, Al-Mabi, sakit Bapak Al-Hisham, Al-Aisyah, sakit Aisyah, Zawdin Nabi. Istrinya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anha sa'at bani Siti Aisyah itu qala tahu sapa Siti Aisyah putu apa sapa itu iku cilu apa mungkasi sapa itu ura iku mungkasi ya mungkasi itu sapa itu raksa Rasulullah ini sirai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mudari syuni ku itu wakaf eh wa hatta zanila min cerita kami syun an mali syekh Malik al Hisham ibn Allah al Hisham ibn Bapak al Hisham an Fatimah binti Mudir binti Zubair an Asma binti Abi Bakr Rasyidin an Nahasa bin Asma ibu kawan berkata sopo Asma saat tanya sopo ibu antun bagi ini Rasulullah ikhaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fakona maka berkata sopo sopo ibu awak ita waktu terlina di sopo siro ihdana insara siji dari kita ibu asho menerikan menimpa taubah impakiannya pakaiannya siapa ini ya tahu berimpakiannya pakaiannya ibdana atau ibrohani ya ya Allah ada mudara minal haidu di syedik kaifa ada koyo opo nasnahu adhawi syoko ibdana ya fihi ibdadu tahu pokoknya maka dahulu syukur Rasulullah kaji Nabi Muhammad Rasulullah wa'alaihi sallam ibu asyur menarikan melimpah ibu asyur menarikan melimpah tahu kaedah guna impakian salah satu dari kalian perempuan aku ada muda dan itu disyukirkan fal takrib rukmu kubice murupo fal takrib rukmu kubice murupo syukur-syukur sopo indana bu indana bu indana semua kemulatan dek buka mudan nyiratono no sopo siro ya ingkau dia bilma ikhlaq bertanyu semua kemudian itu syalia buce sholat tu sopo siro kiri ikhlaq tau daya al-mustahadatu al-hadihi al-mustahato anta itu wadon kang teno istihato lani nerakan utang istihato penting sekali karena kadang-kadang perempuan itu tidak ngerti pada masa bagaimana terkena dengan istihato itu ya ciri-cirinya bagaimana kondisinya perempuan ini gimana istihato itu adalah dada penyakit. Iya, hadir tadi menceritakan Yusuf Yahya, Supaya Yahya, Yahan Malik, Nabi Syaf, Ibn Allah, Al-Abi, Bapak Hisham, An-Aisyah, Sering Aizah, Zawjid Nabi, Tati Keluar, Nabi Nabi Syurullah, Wa'adu Salam, Adah, Sesungguhnya Aisyah, Ibu Qalat Dawu, Sopo Aisyah, Qalat Dawu, Sopo Fatimah, Tufatimah, Bintu Aki, Jumbayji,
Fatimah binti Abi Ubaish, ya Rasulullah, bukan Nabi ini satu dari insyur di pula Abu Rasul di syukur insyur apa ada ono to ninggal nusyukwa insyur. Bagaimana saya ini dalam keadaan tidak ia karena keadaan tidak suci, apakah saya ini harus meninggalkan as-salat dan insyolat? Pada maka berkata marim-marim Fatimah binti Abi Ubaish, syukur Rasulullah kaji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inna ma'ani pastini dari kehuta itu dikian mengkono-mengkono al-istihata iku erkun iku erkun erkun iya apa erkun itu ya iku erkun dari kehuta itu dikian dar iku erkun aidakun istihata ini maksudnya walai sadar tidak ada obat dan iku bilang ini kelepet makanya Imam Syafi'i nanti itu menjelaskan ya istihadah itu setelah dari 15 hari 15 hari 15 malam ya kalau lewat dari 15 hari 15 malam ya Imam Syafi'i mengatakan itu dari istihadah. Jadi, tapi Imam Malik mengatakan itu lebih dari 15 hari ya asalkan ciri-cirinya tetap seperti head itu bisa jadi orang ini head dari 15 hari. Dan inilah perbedaan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai metode istiqra. Istiqra itu kata saya kemarin itu meneliti kamu itu sekian paling lama headnya oh 15 hari di sana. Jadi pakai random sampling Imam Syafi'i itu waktu istiqra itu di sana berapa, ya di sana berapa, di sana berapa. Ternyata rata-rata ketika diteliti oleh Imam Syafi'i itu 15 hari paling lama. Akhirnya Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwa head itu paling lama 15 hari. Lebih dari 15 hari kata Imam Syafi'i itu bukan lagi head tapi istirahat. Gitu ya. Tapi namanya tidak itu. Kenapa? Karena ada potensi-potensi orang perempuan itu headnya bisa jadi lebih dari 15 hari. Ada itu perempuan itu kadang-kadang itu ya, ya kadang ya sudah head, kadang enggak, kadang head di sehari, head sehari enggak itu hati kerja, hati kerja. Kalau yang perempuan normal itu 7 hari seret itu tuntas. Tapi ada yang kalau apalagi yang sudah mendekati menopause itu perempuan itu sudah tidak haid. Ya, menopause itu ada yang orang perempuan umur 40 sudah menopause, ada yang 45, ada yang 50, ada yang baru 55, ada yang sampai ya tidak sama antara perempuan satu dengan yang lain. Dan inilah hukum ya hikmatul tasyri' itu ya, ya akhirnya. Ulama-ulama ya kadang-kadang ya, memang beda pendapat itu ya, makanya wilayah fikih itu memang ikhtilafiyah itu. Ketika banyak orang ya dalam hal fikih tidak mau ikhtilaf ya susah pak rokan tetapi itu sama semua itu ya tapi sih memang ya konstruksi hukumnya ini berbeda kadang-kadang kok kita ingin sama ya kan tidak bisa. Makanya jarang satu-satunya yang memang harus apa menghormati pendapat masing-masing ya ya, ya ada yang memakai Imam Malik silakan yang penting konsisten dengan Imam Malik itu ada yang mengatakan Imam Syafi'i ya silakan itu ya asalkan konsisten ya. Kenapa dalam konteks tertentu tanfik itu tidak diperbolehkan tanfik itu ya mencampur adukan pendapat mereka ya. Misalkan itu ya wudu syarat wudunya bagi Imam Syafi'i tapi batal wudunya bagi Imam Malik lain ya tidak boleh kata hukum kata pendapat ulama. Kenapa? Ya karena apa batal wudu Imam Malik itu ya ya apa lebih longgar dari bagi Imam Syafi'i. Makanya kemarin di terangkan itu Allah mestulun bisa itu ya Imam Malik mengartikan di antaranya bahwa al-jima' deh. Jadi kenapa itu orang power, orang sa'i itu ya, ya walaupun bersentuhan laki perempuan laki bini itu tidak batal. Ya, karena memang pendapat Imam Malik begitu. Nah, jadi
makanya hebatnya NU ini dalam hal ini para ulama-ulama dulu yang dikatakan bahwa apa berpegang teguh kepada salah satu dari empat mazhab, salah satu. Jadi bahwa salah satu itu misalkan ada orang NU pakai mazhabnya Imam Malik, ya ya sah boleh. Jadi karena berpegang teguh kepada salah satu dari empat mazhab. Loh ini makanya kadang-kadang di kita di kalangan orang-orang pesantren kiai-kiai itu ya sering beda pendapat dan itu ya sah-sah saja. Loh dulu Imam Syafi'i dengan Imam Malik ya beda pendapat. Hadratus Syekh dengan Kiai Faqih Mas'ubah Mandrisi tentang kentongan itu tidak boleh. Ya, Hadratus Syekh tidak setuju dengan kentongan itu. Tapi Kiai Faqih Mas'ubah Mandrisi itu ya membolehkan kentongan itu. Nah, hal-hal yang seperti ini ya memang dari kiai-kiai dulu ya, ya biasa-biasa saja. Dan kadang orang sekarang ini yang menjadi tidak biasa orang bertanya balik Al-Nawfi, ya karena ngajinya kurang tuntas itu. Jadi mengaji kurang tuntas ini pendapatnya ya setengah-setengah. Akhirnya ya minyak kempangnya lagi orang ya. Innama dari ka'ir burbuli sebilah itu berita akbalat opo sopo-sopo alam sopo al-hintu fatruki memperingat opo sopo-sopo waktu masyolat ini syolat berhidat dan menarikan hilang opo kondua kira-kira ini hintu ya fungsi limu kumba sopo-sopo siro waktu adama indara angkasa ini syolat opo sholat lam sholat to sopo sholi ya lam sholat to sopo siro waktu wadah tadi lah menceritakan di insyum sopo Yahya Malik An-Nafi An-Sulaiman bin Yasa An-Umi Shadab Bezawgin Nabi Shulullah Sallam An-Nai Quratan Sata Malik Bini Iku kanan dari sopo Imra'a Iku tuh Rokut Dama apa mengalirkan tuh Rokut Dama mengalirkan sopo Imra'a Adama Indara Fi Ahdi Rasulullah ini dengan jaman Nabi Shulullah Sallam Fasta maka mengambil fatwa lah mereka imbara syoko umusalamah Rasulullah ini kajik Nabi umusalamah ini adalah istrinya kajik Nabi ya salah satunya itu pokoknya maka jauh syoko kajik Nabi litalur pencet dengan syoko syarawatan ila adatillah yang beli marik milah-milah ni malam wal ayyum lan hari alati kakanat ada alati kakanat ada sopoh ibrah ibu tahir yunlahir sopoh ibrah hunda marik alayani wal ayyum minasyahri saking sebulan pada sebulan ayyusib yaitu menimpa Yusibah menimpa menani Yukro'aha Syukro'aha Umu alladhi ayatamu dara Asyobah kan menimpa menimpa Liyo Allah Dama ingi Yukro'aha Fadatu Muku bijati kalmu Syukro Yukro'aha Sholat Ayik sholat Kontrol dari kira-kira ni Kontrol dari kira-kira ni Ta'idun namina syahriye Fakidah Allah akan mengkol mereka meninggalkan syurga Allah Allah ingin mereka demikian mengkono-mengkono Allah yang diwal ayam Ya mantan tasil moku puji abdu syurga syurga Thumma tukunan litas tahun litas tahun Moku puji nyawa nyawutan syurga syurga Bila dia berpakaian Thumma kemudian itu syurga Moku syurga 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 Hatta tadi menceritakan syukur yang ingin sunat malik al-Hisham al-Uwa al-Abi Bapak Hisham al-Zainab ibn Abi Salama al-Nahu sya'at-Tabani Zainab ibu-ibu ro'an ilani syukur Zainab Zainab binti Jaksin baik Zainab binti Jaksin al-Latika alaka ono syukur-syukur al-Latika alaka ono syukur Zainab binti Jaksin tata Abdul Rahman ibn Khawdati budak wadur ni ketika budak wadur ni Abdul Rahman bin Awud
sapa zinat dijasi iku tustahadu iku tustahad iku tustahada iku tustahada amba iwa dana istihadu sapa zinat fakana koko bantu sapa zinat iku tawkasi luman di sapa zinat putus suami dan sholat sapa zinat wadat betani lagi tak nunai insun sapa yang ia anan mani sakit menini insun an mani sakit mani Ansubiyah maring diberi Ansubiyah saking diberi nama Mawla Abi Bakrin dadi budak pemerdekana dari Abi Bakar bin Abdul Rahman Annal Qaqqa'an al-Hakim Wuzaid bin Aslam Arsalah mutus keduanya Qaqqa' bin Hakim Bu'i Sumbai Mawla Abi Bakar ila sahib bin Musayyib yas'alu umari katanya sopo-sopo sumbah sumbah yas'alu nako sopo sumbah mu'in sahib bin Musayyib tau tasilu muko antus tau tasilu mandi sopo al-musta'abatu orang perempuan yang dari yang mengena istirahat Fakolah atau berkata sopo-sopo sa'id ibn Musayyib dan nasirukan jibit tuhulim saking suci ila tuhulim baik suci yang lain walaik wadatawadu ulan hudu sopo-sopo wadatawadu ulan hudu sopo al-mustahadu ya nikul sholatin maim sopot-sopot sholat fa'in walabahamu kolamun mengalahkan fa'in walabahamu kolamun mengalahkan sopo mustahato orang yang kena dari istihato itu apa anda muda ya maka istahfawa moko buci ibu istahfawa moko buci jauh dan sopo ibu mustahato wa anda dari lanjiri tak terdengsun an malik an hisyam an urwa an habi bapak hisyam an nausya kemene abihi kumwala berkata sopo abihi laisa urawa iku anan mustahato tinggal tersi wadukan punya dari istihadah sopo illa antal tasila kelawan yaitu adu sopo sopo mustahadah muslah ikman diwahi dan sedut tumpah tetawar ba'a kemudian wudhu sopo mustahadah pada dari kesah usul likul sholat di maring sepen-sepen sholat kola maka berkata sopo ya dia kola sopo malik al-abu utai berkoro imdana di samping kita andal mustahadah tasak temeniku wadahkan istihadah itu sholat nalikani sholat sopo sopo mustahadah anna saat temeni iku li zawjah maring suaminya mustahadah ayu sibe yedon jima sopo suami hari mustahadah wakada ringgalan ibu koyo demikian mengkono-mengkono Allah anna li zawjah Anu fasau tewat tukang nifas ida berlawan dari kali sampai ida berlawan dari kali sampai apa nu fasau orang ini sedih saja akso manusia akso kan lui akso kan ing lui katok katok di masa lebih ya ujung ujungnya masa manusia mana manusia mana manusia karena nahan leker ya Anisa'a ing perempuan Opo adya muda Fa'in ro'at mukla meningali Sopo-sopo Fa'in ro'at mukla meningali Katika sopo-sopo Fasa oleh bini sering Fahdi adya ma'inda Bakta dari kesahwis demikian Mungkono-mungkono Demikian apa Ida belawat itu Aksa mayusi ke dia Fa'in nahu Mokosaka menikrakot Niku yusibu menimpa Ya ibu yusibu boleh menjimak sopo Ahain nufasa sopo zawjuha suaminya Wa inna ma'ami berdiri ya utawi nufasa Ibu bimak zilatil musta'allah berada di dalam tempatnya Dara istirahatah Qala maka berkata sopo Yahya Qala berkata sopo Malik al-Amru Udi berkala ibu Dan dari samping kita Di musta'allah ini dan berkuatan Kamisya Allah Ha'ala hadithi Hisham bin Umar Malik mengikuti hadisnya Hisham bin Umar Nabi Sakin Bapak Hisham Wallah hadith ibu Ahadu lebih dicintai Masa itu apa yang di Amasa itu
Masyaf itu apa yang didengarkan insyum ilaih yawari insyum vidalika indeng demikian. Demikian apa? Demikian yang tasdia annan zuhya ayyushibaka belah. Jadi harus ya, nah kan bisa dibedakan antara itu misalkan bernifas nih ya, bisa dibedakan itu adalah head. Maka nasya inilah ya, ada perbedaan ulama yang itu berdapat lebih sehari ya, itu Ibu Syafi'i menganggap itu darah istihadah ya, dari majah abibu syafi'i.